Dan apalagi pelajaran yang dapat kita bisa dapat dari kisah Nabi Muhammad juga Nabi Yusuf AS tadi. Jika pendidikan ruh Nabi Muhammad, Allah ambil satu persatu semua yang dicintai. Satu, ayahnya meninggal. Ibunya meninggal. Kakeknya meninggal. Pamannya meninggal. Istrinya meninggal. Anak-anaknya meninggal. Semua yang dicintai Nabi diambil oleh Allah. Kenapa? Supaya enggak ada yang lain yang menjadi tempat bersandarnya Nabi Muhammad, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf, apa yang tidak diambil dari Yusuf? Saudaranya harus pergi, ayahnya juga harus Bahkan berjauh. saudaranya membuang dia. Membuang dia. Makanya kalau so tentang saudaranya membuang dia, itu pelajaran juga buat kita. Sebenarnya yang masalah itu mungkin bisa jadi bukan Yahudi. Justru apa? kaum Orang-orang yang mengaku Islam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang menjadi duri dalam daging, yang menghalang perjuangan kita, kita ini udah hantem Yahudi, udah membantai Zionis dari segala sisi yang kita mampu. Ui, ada Tapi saudara -saudara. ada saudara-saudara kita yang mengaku Muslim yang justru menelikung kita dari belakang. Makanya pelajaran kita jangan pernah, jangan sering-sering nyalahin orang-orang kafir terus. Sama halnya kita ini suka nyalahin setan. Kata setan gue nggak gangguin, lu sendiri yang lemah kan gitu. Nah tadi. Kalau kita baca cerita Yusuf, justru yang memusuhinya dia bukan satu orang, tapi sepuluh saudaranya. Yang sakitnya itu saudaranya. Saudaranya. Jadi kaum muslimin ini, ya duri dalam daging itu ya, kalau bisa kita gunakan, ya, imunafikunnya lah. Hmm. Itu yang kadang paling berat untuk kita hadapi. Makanya Salahuddin Al-Ayubi, waktu mau menaklukkan Baitul Maqdis, yang dihajar siapa dulu ini? Syiah. Syiah itu, Fatimiyah itu. Karena tadi ini yang ngakunya masih Islam. Kalau dia ngakunya kafir tidak ada masalah. Jadi kan pelajaran tuh banyak banget. Jadi Rasulullah Wasallam bisa mengambil hikmah banyak. Disitulah oleh Allah di, di akhir di sebelum surat Yusuf di akhir surat Hud Allah bilang dari kisah-kisah ini Allah berikan ke engkau itu supaya engkau menjadi kokoh, menjadi kuat lagi, menjadi teguh. Jadi untuk menguatkan kita harusnya sering-seringlah baca kisah. Karena kalau kita disuruh mungkin kita nggak suka, tapi kalau kita baca kisah kayaknya kita dapat pelajaran dari kisah. Tapi sayangnya anak-anak hari ini kalau nonton film, nonton cerita, nonton movie, habis nonton mereka bisa beli beli apa contohnya? Misalnya habis nonton Iron Man mereka ketemu spray Iron Man dibeli, ketemu boneka Iron Man dibeli. Kita nonton Palestina minimal beli ini, Syah, beli apa apa? Uh, shal, shal. Beli shal Palestina atau beli apa lagi? Uh, iya. Jaket, jaket Palestina hoodie. hoodie. <laughs> ya. Ada yang kita kita lihat Palestina tapi kita nggak pernah mau <laughs> berinfak, nggak ada lagi atribut-atributnya. Tapi kenapa orang-orang kafir waktu bikin film-film yeah, yeah. apa? Bahkan Hellboy sekalipun yang manusia yang jelek katanya anak budak dari neraka. Budak itu dari dibeli neraka. itu. Itu dibeli itu. Muslimin, ayo dong. kaum muslimin, ayo dong kita beli. Ini bukan promosi ya. Yeah. Ada di running text gitu. <laughs> Ada running text. Yeah. <laughs> minimal tadi kan kalau mereka bisa membangkitkan eh, apa eh, ekonomi mereka minimal dengan jualan-jualan mereka itu hasil dari film yang mereka bikin coba bayangin kalau nonton di Avengers ya dia malah ke film itu berapa orang yang jadi hero nya ada Ant-Man di situ ada Spider-Man di situ ada siapa kalau semuanya dibeli ya mereka kaya kita nonton komedi Tinas bawaannya mau apa balas dendam nggak usah lah mending kita beli uangnya dananya kita infakkan tadi malam setelah lihat Ustaz Abdul Somad di di Yogyakarta uh, ada kali bik, nulis kaligrafi dari kaligrafinya dijual 110 juta terbeli ya ada yang beli terjual 110 juta dan ada yang beli dan itu semuanya untuk Palestina masya Allah kita tunjukkan perjuangan kita berarti kita lanjut nanti cerita Nabi Muhammad SAW tarbiyah ruhnya tadi